Sama apa? Enggak apa? Enggak nyangka sampai gini ya. Angga temannya cowok atau yang korban? Cewek. Cewek ya. Teman atau ada hubungan gitu? Teman. Teman ya. Udah lama kenalnya. Cuma kami ya pacaran berapa bulan aja. Kehidupan si korban tuh baik-baik aja ya. Baik-baik. Dengan ramah ya. Pas pendiam ah. Pendiam, tapi enggak pernah buat masalah ya. Udah lama kenal sama dia. Sebenarnya ya, kenal berapa lama? Sekitar 6 bulan, 7 bulan. Kenal sama dia ya. Pernah pacaran juga? Belum, masih belum pacaran. Cuma teman-teman biasa ya. Teman sekolah kah atau teman di luar gitu? Teman main mungkin. Teman main ya. Gitu. Okay. Kadang ada apa? Teman dia ajak keluar. Angga kena juga nih. Angga coba lihat tangannya enggak yang kena itu. Sampai putus gitu ya. Dua ya. Dua-duanya ya. Itu gimana ceritanya tuh? Sampai putus ini. Ini tangan kanan ini kan. Saya pegangnya. Ketat. Oh, pegang parangnya itu. Ketat. Kan putus semua. Lalu saya kan apa? Lihat tangan saya gini, putus saya kan udah kaget. Sok gitu. Nah, lalu dia mau menemang itu lihat saya. Kena itu. Kena juga. Pakai tangkis. Oh, kamu tangkis. Jadi putus tangan kamu ya. Langsung putus lah. Dua-duanya tuh. Dua-dua. Setelah dia gitu langsung sempat kabur, lari. Itu bapak saya keluar, saya langsung kabur ke dapur. Bapak yang nolong ya berarti ya. Bapak tangannya kena yang mana, Pak? Bapak kena juga. Jadi perempuan itu langsung meninggal di sini ya, ditusuk di sini ya. Masih hidup. Iya, dia masih bertahan 3 hari. 3 hari ya. Dia meninggalnya di rumah sakit. Oh. Habisan darah. Siapa namanya? Habisan darah. Angga Kurniawan alias Ahong. Namanya apa? Angga Kurniawan alias Ahong. Umurnya? Umur 26. 26 ya. Iya. Ya, terima kasih ya. Itu jaksa sama hakim. Polres apa itu? Apa? Hukumannya seberat-beratnya setimpa itu apa tangan saya sama yang orang mati bapak saya juga enggak bisa kerja terlalu keras angkat enggak bisa keluar ah itu ya sudah ya. Iya, mungkin terjadi fitnah.